Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang warga Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia sepekan usai disuntik vaksin. Sebelum meninggal, korban sempat dirawat karena demam tinggi serta nyeri pada seluruh persendian. Jenazah Sulaiman Dengtika disemayamkan di rumah duka di Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Takalar. Pria berusia 50 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Makassar setelah divaksin. Senin pekan lalu ia disuntik vaksinasi di tempat kerjanya di Makassar. Keesokan harinya korban demam tinggi, sesak nafas hingga nyeri pada seluruh persendian. Awalnya Sulaiman tidak khawatir karena banyak temannya yang ikut vaksinasi juga demam dan nyeri persendian. Tetapi setelah sepekan dirawat, Sulaiman meninggal dunia. Menurut keluarga, semasa hidupnya almarhum tidak pernah sakit, terlebih demam tinggi seperti yang dialami sebelum meninggal. Namun, usai disuntik vaksin, ayahnya justru sakit keras dan meninggal dunia. Sebelumnya nggak ada riwayat penyakitnya apa segala macam, sehat-sehat gitu. Setelah divaksin ini 2 hari kemudian ada gejalanya, panas dingin, nyeri otot, pokoknya seluruh badan gitu. Sampai kadang panasnya naik, kadang juga turun. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan akan mengecek data kesehatan korban sebelum vaksinasi. Menurut juru bicara vaksinasi Dinkes Sulawesi Selatan, seluruh rangkaian screening vaksinasi sudah dilakukan. Tim independen akan memeriksa penyebab kematian ini. Jadi meninggalnya di rumah sakit ada satu tim yang independen yang menangani semua kasus-kasus kejadian-kejadian yang setelah dilakukan vaksinasi. Dan ini masih proses investigasi dan sudah dilakukan beberapa informasi untuk sebagai langkah awal untuk melakukan investigasi selanjutnya. Kita tunggu saja informasi dari tim Pemda KIPI yang independen menangani hal ini. Tim Dinas Kesehatan juga memastikan kabar banyak peserta vaksinasi yang dirawat tidak benar. Tim Liputan iNews melaporkan.